Badai debu yang melanda wilayah China telah meluas hingga wilayah Korea Selatan, pada Minggu tanggal 16 April tahun 2023. Debu kuning adalah cobaan musiman bagi jutaan orang di Asia Utara, karena badai pasir dari Gurun Gobi yang berbatasan dengan China dan Mongolia membawa angin musim semi untuk mencapai semenanjung Korea dan tahun ini, lebih jauh ke timur ke Jepang. Kondisi ini memperburuk polusi udara dan menempatkan orang pada risiko penyakit pernapasan yang lebih besar karena partikel-partikelnya cukup kecil untuk dihirup ke paru-paru. Pemerintah setempat telah mengeluarkan peringatan untuk memakai masker wajah dan jaket berkerudung agar bisa terhindar dari kondisi berdebu dan masalah pernapasan. Otoritas China mengatakan, badai pasir di wilayah tersebut telah meningkat dalam frekuensi sejak 1960-an, karena kenaikan suhu dan curah hujan yang lebih rendah di hutan belantara Gobi. Tahun ini, badai pasir mulai melanda bagian China pada Maret, menyebabkan langit menjadi kuning. Dalam dua minggu pertama bulan April terdapat 4 badai pasir yang membuat rumah-rumah penduduk dilapisi debu.